killing. Datang. Aku mesti dapatkan batu delima sakti. Manusia itu aku yang paling berkuasa. Kau pasti tewas, Tunalan. Tibalah masa untuk aku membalas dendam. Apa yang terbakar tu? Keluar lain. Tapi di mana ya? Kita dikelilingi cermin. Tengok tu.
Itu kuncinya. Ha-ha, macam mana kita nak ambil? Kita sudah okey. Kita sudah selamat. Anda gagal. Kita tak boleh kenai. Nanti gagal. Macam mana nak kalahkan dia? Magic pun tak berkesan. Satu cara. Apa dia? Wah, Upin memang bijak. Mana cucu nak lari? Mana cucu nak lari? Upin, cepat-cepat! Buka pintu! Selamat! Bilik apa ini? Ini bilik tak air! Kenapa buat aku? Kita kena lawan dengan binatang berkaki lapan. Mak, oi. Binatang apa tu?
Batu dan Lima Sakti jatuh ke tangan aku. Batu itu kita orang punya. Bagi balik. Budak kecil tak cukup ilmu. Mana boleh kalahkan nenek? Dengan adanya tongkat saktiku dan batu delima ini, akulah yang paling berkuasa. Tiada siapa yang boleh mengalahkan aku lagi. Tok Dalang pun ni. Tok Dalang, mana? Mana dia? Aku akan hapuskan dia. Korang tak apa-apa? Manu Pina Ipin? Pina Ipin ada kat dalam dengan nenek kebayan. Apa? Pina Ipin! Atuk! Batu delima yang betul. Ada. Akak-akaknya kat mana ya? Banyak korang pergi sungai? Opa? Ha? Opa? Kita orang nak belajar main kompang? Dulu lagi Opa dah suruh belajar. Tapi tak nak. Konon Upi Ipin kecil lagi lah. Nanti sakit tangan lah. Macam-macam hal. Ha?
Ni tiba-tiba je nak belajar. Mesti ada apa-apa. Akak ni tahu je. Sebenarnya, kita orang tak nak bawa bunga mangga dah. Ha-ha. Tiap-tiap kali orang kahwin je, Atuk akan cakap, Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Oh, jadi nak tukar bidang lah ni. Saat malam datang, peri tidur malah begadang. Bantuin yang susah istirahat. Betul, betul, betul. Atuk. Oh, Atuk. 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 Mana Atuk pergi? Macam mana ni? Entah. Pandai bersilat rupanya. Atuk, terkejut kita orang. Banyaknya kompong. Atuk nak buat apa ni? Nak baiki. Tak lama lagi dah mula musim orang kahwin. Semua nakkan kompang. Kompang pun boleh rosak? Boleh. Tengok ni, dah berlubang. Ha, yang ni dah kendur. Bunyi pun dah tak sedap. Ha, dengar. Sedap je dengar. Kau bertahu. Tolong Atuk letak kat sana. Kompang baru, pengantin baru, duduk bersanding, tersipu malu. Kompang di balu. Sakitnya. Tak guna punya ayam. Dah, jangan nak salahkan ayam. Kau yang berangan. Janganlah salahkan ayam tu. Ha, Tok. Ini semua kompang yang nak dibetulkan. Nak pakai cepat ni, Tok. Tok. Kita orang nak belajar main kompang. Minta Abang Salih kau ajar. Dia ratu kompang. Ha? Nak Abang ajar main kompang? Tak kuasa. Alah, Abang Salih. Bolehlah. Korang nak pukul kompang pun tak cukup tenaga. Tengok ni. Malas nak layan. Balik dulu. Atuk. Yelah, Atuk aja. Kumpul kawan-kawan dalam 6 atau 8 orang. Boleh buat satu pasukan kompang kanak-kanak. Yeay! Yahoo! Terima kasih, Atuk! Hmm.
kentu sangat ni. Aduh! Hah? Apa hal datang ramai-ramai ni? Dua, tiga rama-rama. Upin Ipin kata, Atuk mau jumpa. Betul ke? Ada apa tu? Mana ada? Wah, lekasnya korang sampai. Bagus. Ha, tu dah ada 8 orang. Semua tak sabar nak belajar main kompang. Apa? Aku nak kompang yang kecil ni. Ish, Fizi. Ambillah yang besar. Budak kecil, guna kompang kecil. Taklah berat sangat. Atuk, ini dah berlubang. Tak apa. Nanti Atuk baiki. Ha, cepat. Buat dua barisan. Sini. Bukan. Bukan. Susah banget sih. Macam mana tu? Ini dua lo. Cuba ketuk. Atuk nak dengar. Yang ajar ni? Raja Kompang. Belum ajar apa-apa lagi. Kalau macam tulang korang main, memang orang tak nak. Baik orang pasang je CD Kompang. Lagi sedap. Apa tu? Masukkan CD. Tekan. Ini boleh jual ni. RM2. Patutlah aku pergi kenduri kahwin. Dah tak nampak orang main kompang. Dengar bunyi kompang je. Macam ni dah tak payahlah belajar main kompang. Kan tu? Kalau tak ada orang tahu main kompang, macam mana nak rakam CD ni? Ha, Saleh. Tu siapa yang main? Tu dalang Raja Kompang. Tahu pun. Apa yang main? Apa ni tu? Tapi pasang CD kompang tak sama dengan persembahan kompang sebenar. Iya, benar. Saya dengar sama saja. Kau apa tahu? Saya tahu. Saya ada pergi kenduri kahwin. Kamu yang tak tahu. Hari itu, kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul-betul-betul meriah sangat. Semua orang seronok dan suka tengok. Ha, itulah bezanya. Setuju? Setuju! Kenapa tu? Setuju. Jadi, belajarlah main kompang. Ha, dah pandai main kompang? Alah, Opah. Ni baru sehari. Mana nak pandai lagi? Ya tak ya juga. Jadi, apa yang korang dah pandai? Pandai memuka. Nanti ya, bila akak dengar kita orang main, akak akan tenganga. Tenganga sebab tak sedap. Ish, kau ni Rus. Bagilah semangat sikit ke adik-adik kau ni. Baik, Opah. Kompang ni kan budaya warisan kita.
Jangan biar ia hilang telah zaman. Sekarang dah tak ramai orang nak main kompang. Opos-opos sebelum nak belajar. Jadi, belajar betul-betul. Baik, Opa. Kita orang janji akan belajar sampai pandai. Kita orang dah ada kumpulan kompang. Mesti nama dia kumpulan kompang budak-budak ketat. Rose, dah tu. Akak tak sabar nak tengok korang main kompang sambil menyanyi dan menari. Ha, macam itulah. Ha, untuk jaga suara, tak elok makan yang berminyak. Jadi, korang tak boleh makan ayam ni. Apa salah lambat datang? Hei, semua orang dah selesai. Kita orang tolong akak sapu sampah tadi. Upin, mari cepat. Abang Salina buat baju apa? Baju Melayu biasa je. Alah, tak luar biasa lah Abang Salih. Habis tu nak pakai apa? Kompang Abang Salih lain lah. Cantik. Itu kompang X-ray. Boleh nampak terus. Nak cuba? Memanglah. Ya, Lucina. Tapi kompang Atuk tak macam ni. Sebab kompang Atuk guna kulit lembu. Ha, dengar ni. Memang, kalau di tempat tertutup macam kat dewan, bunyi kompang ni lebih nyaring dari yang lain. Dah, pergi balik. Abang nak menjahit. Ipin, Abang Salih tak ukur ke? Tak payah. Saiz kau sama je. Dah, pergi balik. Sedangnya. Betul-betul. Lazat. ABCD Uncle Mo tu memang nombor satu. Ayo, jangan puji lah. Hari ni yang ketara belanja. Mesti bayar. Kan aku dah kata tak jalan punya. Tak apa. Kita sudah cuba. Sudah lama Tara nampak. Bagaimana? Kita orang sibuk belajar. Oh, ada belajar apa? Belajar main kompang dengan Atuk. Sangat susah. Pak, kepak, kepak, kepung. Pak, kepak, kepak, kepung. Mestilah. Angka dulu nombor satu main tabla. Pukul-pukul macam kompang juga. Senang saja. Hei, korang! Abang Salih! Minggu depan, abang ada main di kenduri kahwin. Wah, Abang Salih, bolehlah kita orang main sama. Kita orang dah pandai. Betul-betul-betul? Tak boleh. Korang belum layak nak main bersama kumpulan Ratu Kompang. Bagus. Tak sia-sia tu ajang korang main kompang. Sekejap aja dah pandai. Kecemasan. Kenapa kau ni? Korang semua kena tolong. Kecemasan? Macam mana ni? Cuba buat bertenang. Siapa tak boleh tolong ke? Apa yang perlu ditolong? Cepat berkumpul. Ingat, main betul-betul macam Atuk ajar. Jangan silap. Sudah
upah. Ih, ada upah. Tak sangka. Seorang satu je. Ya lo, lain kali boleh main lagi. Main suka-suka pun ada upah. Berbaloi sangat. Bawa balik duit. Dua, tiga. Jangan marah. Lari. Zombie Benjol. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Eh, Kak Jojo, masuk-masuk. Cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si Bencong Slepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya ada di sini. Tapi aku pelaku, jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Jangan, aku masih suci. Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.